Rahayu, rahayu, rahayu. Salam genre. Saya Diana Dwi Sukmawati, 17 tahun, Duta Genre Kabupaten Kediri tahun 2022. Saat SMP saya tergabung dalam PIK R Ceria dan sekarang saya berkontribusi aktif di PIK R Averling SMA Negeri 1 Grogol. Tahun bukanlah waktu yang singkat bagi saya untuk mempelajari genre dan mensukseskan program Bangga Kencana. Dalam kurun waktu tersebut, saya mendapatkan banyak prestasi. Di antaranya adalah juara 1 lomba film pendek PIK R tingkat SMA, juara 3 bisnis plan, dan masih banyak prestasi lainnya. Masa pandemi COVID-19 menjadi permasalahan utama di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan bergesernya pola pembelajaran siswa menjadi online. Banyak sekali remaja yang menyalahgunakan waktu mereka di saat itu. Dibuktikan dari beberapa kasus yang ada di Kabupaten Kediri, banyak sekali kehamilan tidak diinginkan yang mengakibatkan meningkatnya angka pernikahan dini. Dari data tersebut, saya berinovasi melakukan program Sudah Malak. Sudah Malak berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti penyucian diri. Sudah Malak adalah sosialisasi, edukasi, aplikasi, dan aksi. Cangkupan usia Sudah Malak adalah dari TK hingga usia siap menikah. 21-25, keren! Program Sudah Malak diawali dari usia TK dan SD. Saya mengajak adik-adik untuk melatih life skill dalam menjaga diri dengan menggunakan media boneka dan lagu Sentuhan Boleh, Sentuhan Tidak Boleh. Di usia SMP, saya memberikan informasi pada adik-adik tentang berani yang meliputi 4 kemampuan, yaitu mampu menerima keadaan fisiknya, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis, dan mampu mencapai kemandirian emosional. Pada tingkat SMA, saya dan teman PIK R Averling melakukan kegiatan bedah film tentang KTD, kehamilan tidak diinginkan. Film tersebut adalah hasil karya dari teman-teman Averling yang telah meraih juara 3 di tingkat kabupaten. Selain itu, kami juga melaksanakan webinar nasional yang diikuti oleh seluruh remaja di Indonesia. Untuk remaja usia siap menikah dan hamil, saya mengajak calon pengantin mempersiapkan kelayakan hamil dengan menggunakan aplikasi LC-MIL. Elektronik siap nikah dan hamil, guna mencegah stunting pada anak. Kehamilan tidak diinginkan dapat dihindari dengan melakukan kegiatan positif, dengan cara menyukseskan program Sudah Malak. Adapun kegiatan yang telah kami lakukan sebagai berikut: membuat menu sehat, outbound, jambore PIK remaja tingkat kabupaten, mengikuti seminar tentang remaja, melakukan bedah kasus terkini tentang remaja, dan masih banyak lagi. Saya, Ken Kediri, Diana Dwi Sukmawati, Duta Genre Kabupaten Kediri tahun 2022. Ayo dukung saya dalam apresiasi Duta Genre Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Kadiri Raya Mukti, ayo gumregah nyawiji. Salam genre.